Hei Bukubong, balik lagi di Bokono Nippon. Hari ini aku mau vaksin. Mungkin dari teman-teman Bukubong yang di Indonesia atau di negara-negara lain udah banyak yang udah divaksin. Aku di Jepang belum divaksin. Bukan Jepang yang lelet, tapi aku yang lelet. Sebenarnya di Jepang itu udah bisa vaksin buat anak muda yang ukuran lagi. Umur di atas 18 tahun sampai kurang dari 64 tuh udah dari sebulan yang lalu. Cuman akunya aja nggak sempet. Jadi schedule aku sama jadwal vaksinnya tuh nggak cocok. Kebetulan Syaco juga belum vaksin. Kalau bisa ntar pas Syaco vaksin juga aku mau nganterin dia. Supaya bisa kasih lihat teman-teman Bokupong vaksin di Jepang tuh kayak gimana prosesnya gitu. Nah sebelum vaksin, kita tuh dikasih aplikasi dan aku belum lengkapin nih aplikasinya. Ini pertanyaannya macam-macam banget ya. Ini macam-macam lah, kayak lagi menyusui enggak gitu. Ada alergi enggak gitu. Ya udah kita cek aja deh, enggak gitu. Dah gitu aja. Ayo berangkat. Ini aku udah nyampe ya lokasinya di sini. Kayaknya susah deh pengen nge-record di dalam. Soalnya kayak apa ya? Dilarang gitu. Coba kita lihat aja deh, kayaknya sih susah. Kita masuk aja yuk. Tuh nih. Udah kelar aku, Bokupong. Paling cuman 15-20an menit, nggak nyampe 30 menit. Ini aku udah nyampe di rumah, udah dari tadi sebenarnya. Kelihatan ya, ini habis vaksin. Sama juga sih, di Indonesia juga atau di mana-mana juga sama kan. Habis divaksin bakalan ditempel kayak apa nih, Hansa Plus gitu ya, apa Handy Plus. Yang aku lihat sih tadi vaksinnya itu mulus banget ya. Kebanyakan anak muda juga di bawah umur 60-an gitu. Rata-rata kalau aku lihat tuh, antara umur 20 sampai umur 40-an. Tapi yang bikin aku wow ya, mungkin teman-teman Bokupong juga udah lihat, itu sarung tangan mereka. Oh, terima. Oke, jadi. Oh. Lagi bikin ini. Oh, lagi syuting. Lagi, ha? Bikin konten. Konten apa? Gabung. Ini tadi aku habis vaksin kan? Oh, ini habis vaksin. Oh. Vaksin dosis pertama. Boleh. Jangan loh. Banyak orang bilang sih katanya ini ya, efek sampingnya kayak apa, pegel. Ya aku pegel juga sih. Maksudnya ada yang bilang pusing gitu. Bisa kok. Oh bisa ya? Bisa kok aku. Oh katanya nggak bisa. Ya shampoo juga. Bisa aku. Ya nggak bisa apa, pegang yang apa? Di atas. Bisa kok. Oh. Tadi sebelum berangkat, sebelum divaksin, aku pagi, siang, 3 kali tuh udah cek suhu tubuh. Mm-hmm. 36,2, 36,5 gitu. Terus terakhir sebelum divaksin di sana, dites lagi. 30, Gagal deh. Terus terakhir ya, di sana juga dicek lagi kan suhu tubuhnya, 36,4. Ini sebenarnya pakai buat ini. Hah? Pakai buat mulut? Enggak, kamu ngerjain aku. Kamu ngerjain aku aja. Bercanda aja. Pulang kerja ngerjain orang aja. Tuh. Gimana? 36,2. Ya kan? Biasa ya. Nah, suhu tubuh aku juga enggak naik juga. Tapi enggak tahu sih kalau tengah malam kayak gimana. Soalnya Big Boy juga begitu. Awalnya itu katanya enggak ngerasa apa-apa gitu. Cuman pegel ya. Pegel sih pasti ya. Dan merasa dingin gitu. Belum sih, itu yang dirasain sama Big Boy pas udah malam. Oh. Aku sih nggak ngerasa apa-apa ya. Ada dikasih ini kayak efek sampingnya apa aja gitu. Iya.
pusing dan banyak apa? Oh, keringat gitu, ya, keringetan gitu. Aku dan sih apa mukanya apa ya? Cemberut gitu. Oh, bukan cemberut. Warnanya beda gitu. Dan batu-batu juga. Batu-batu. Ada. Aku nggak ngerasa sih ya. Yang aku rasa sekarang cuma pegel ya, pegel. Tapi nggak terlalu parah juga pegelnya. Tadi aja aku masak kan. Nggak tahu ya, mungkin buat setiap orang beda-beda kali ya. Kamu juga belum vaksin kan? Aku belum, tapi ya khawatir kalau ada ya efek sampingnya. Tapi balik lagi ke vaksinnya, sebenarnya sebelum vaksin itu aku udah dikasih ini ya, kertas ini dari kelurahan ya, dari kelurahan apa kecamatan gitu. Jadi ada pilihan, bisa pilih vaksin Pfizer atau yang Moderna. Tapi pas aku booking itu yang Pfizer itu udah nggak ada, udah habis stoknya gitu, cuman sisa yang Moderna. Kayaknya kamu juga bakalan ini yang Moderna. Soalnya yang aku tahu di Tokyo tuh rata-rata yang Pfizer tuh udah nggak ada. Kalau yang Moderna ini setelah divaksin yang dosis pertama itu divaksin lagi dosis kedua setelah 4 minggu. Nah tadi aku juga setelah vaksin itu langsung book buat yang sebulan kemudian, kata orangnya yang penting sebulan aja. Oh, kamu udah booking? Udah booking, nah, sebulan berikutnya. Setelah vaksin, ada kertas kayak apa ini? Jadi kayak ada bukti kita udah vaksin dosis pertama tuh. Oh, ada seal ya? Ada sealnya. Kayak begini nih. Lihat enggak? Tuh kayak gini, dosis pertama gitu. Kamu juga kayaknya bakalan sama deh. Oh gitu. Kalau di Indonesia gimana ya? Vaksinnya lancar-lancar aja. Kalo ini gratis kan? Gratis, di mana-mana juga gratis. Kalau negara lain juga? Gratis. Aku tadi di pas divaksin itu benar-benar orangnya itu nggak banyak. Banyak kan orang muda, anak-anak muda. Itu kursinya tuh banyak banget. Tapi yang vaksin, ikut vaksin tuh cuman paling pas aku masuk cuma 20-an orang, nggak terlalu banyak. Ada jadi, kosong? Ada yang kosong, banyak banget yang kosong. Mbak-mbaknya juga baik banget. Aku kan takut nih sama jarum suntik. Aku nggak tahu nih teman-teman buku peng ada yang takut sama jarum suntik nggak? Aku dari kecil emang takut. Jadi pas aku disuruh begini, mbak-mbaknya tuh tahu ngelihat aku kayak takut gitu. Gimana? Gitu. Aku begini kan. Terus mbak-mbaknya tuh, kamu takut jarum suntik ya? Katanya gitu kan. Terus aku bilang iya. Terus pakai masker kan? Pakai masker ha. Terus mbak-mbaknya tuh ajak aku ngomong terus. Katanya aku dulu juga takut sama jarum suntik, tapi udah biasa jadi nggak terlalu takut, dia bilang gitu. Pas udah selesai ngomong itu udah selesai, ternyata udah ditempel beginian. Jadi aku bener-bener nggak tahu apa nggak kerasa. Itu strategi ya, strateginya mamanya. Emang baik banget ya mas, gak bicara tapi pusut gitu kan. nggak kayak psikopat juga tusuk-tusuk begitu, nggak juga, maksudnya nggak terasa. Aku kan di depan diajak ngomong gitu kan. Santai aja gitu kan. Sorry. Aduh. Bahaya. Menyangka. Agak fever ya. Katanya. Kamu. Kira dikerjain saja. Asli ini. Aduh. Gak nyangka, bener-bener aku gak nyangka. Aku nge-prank. Ya, 100% nge-prank. Ini, orang habis divaksin dipukul coba. Pas banget tempatnya. Pas banget di sini. Iya. Sorry. Parah banget asli ini anaknya deh. Di sini ada kan, apa sih? Jangan pegang-pegang gitu. Iya, kamu. Tapi aku pukul. Parah banget asli. Kamu bahaya loh. Bahaya loh. Aku gak nyangka, aku juga kaget. Jadi apa terjadi gitu? Asli sakit-sakit beneran sakit. Sakit ya? Cocok begini soalnya enggak tahu. Begini gitu. Beneran sakit. Aku kayak gini ya? Iya, sakit-sakit. Asli sakit banget. Jadi teman-teman Bogopang, jangan ikut ya. Jangan ya, jangan ditiru ya, asli. Ini sakit ini. Bahaya. Jangan. Apaan kamu? Udah ngerasa bersalah. Ya. Udah, kita udahin aja. Okay. Tadi kalau aku bikin video tanpa kamu kayaknya enggak ada kecelakaan begini nih. Awe nih.
Ya, buku bang yang belum divaksin segera vaksin. Karena menurut aku sih vaksin itu walaupun ada gejala samping lagi, mungkin ada efek sampingnya, ya pasti itu lebih baik ya kalau kita vaksin. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri, buat keluarga, orang-orang tercinta, sama buat seluruh dunia ini, buat kebaikan kita bersama. Jadi divaksin aja. Masih banyak orang-orang yang nggak mau divaksin. Di Jepang juga masih banyak anak-anak muda terutama katanya takut. Ada gosip katanya sampai nggak bisa bikin anak gitu. Oh, yeah. Ada yang katanya mandul gitu. Mm-hmm. Ya, aku nggak tahu itu hoax atau beneran. Tapi udah berjuta-juta orang ikut vaksin dan itu hasilnya ada kelihatan. Jadi maka dari itu ya pemerintah pasti gencar kan buat masyarakatnya, rakyatnya itu divaksin. Sakit banget asli. Ya. Situ juga yang kita ketawa, situ juga belum disuntik. Divaksin itu cepetan. Kalau udah bisa book langsung divaksin aja biar cepet. Oke? Okay? Itu aja dulu Buku Pong, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman Buku Pong. Ya, yeah, thanks for watching and always be smart. And